Wah, tuh mau tulus kayak itu orang IE merah IE. Oh, karena orang tanya tuh kali tuh enya. Nah, karena saya sore kayak itu. Sore. Ayo, orang pekerjakan. Ah. Non hayam kabehnya mak. Oh, namun di loba-loba ting barejang. Jadi ibu ini lauknya itu ayam sama daging sapi. Belum datang ya. Belum datang, ini baru persiapan. Ini yang masaknya kita-kita aja ini mak. Itu tukang masak mak. Tuh UU Tika itu ketuanya, kita yang acuy-acuyan seperti biasa. Moal eteng ke mah. Siapa ya? Teh Dede tukang namera, jadi nanti Mama Jad yang kerja. Baba Jad ngasuh. Lagi ngeluarin bungkrak bangkrek. Lagi suasana bersih-bersih. Kudu nama teh dede apa tukang ngamera, mah tukang gawe. Ngan bingung ngan gawe naon. Kurang ke di beten wae. Iya obat naon. Iya anak hula, luhur hula. Nya luhur hula. Dibuburkan kumaha? Ini gula, ibu-ibu gula taruh di sini. Yih. Oh, bumbu, oh, udah bikin bumbu. Nah, ibu-ibu kita makan gula wanya. Oh, ini hanya, oh, erek muka tampian, eta. Olah, naon, mak? Oh, iya, teh loba perkembangan. Oh, iya. Anak mana, Pak? Oh, melak kemang tapi halusnya. Pincak dirinya ada mal potong merenah parek ngarah mal. Memang atau heeh. Tu urmal jok jelok teuing. Gubrak. Ya, heh, sing manekah mah. Teu ue teh hiji atuh mah. Oh, ulur teuing sakit luhur. Ada ping jadi kos tangga. Ada napi. Aduh, naon paku bedul. Lain. Oh, di paku ku palo nya. Heeh. Atuh kan air di luar mah kita. Okay. Harus bersih guys masaknya biar enggak atau undang-undang batur orang kurangnya dimasak naon kayak direndang kayak eh kok kada bi aing enak mah gering ya maknya Allah di Bandung teh di saha genahnya sih aing asap pala laur gering aing kumaha ieu teh. Kan bae de duruk. Kan isukan mun pake ngangeun ieu teh. Tadi Pak Kok, ini tadi kumang reket. Baba Jiat bagian perecahan ayam. Bagian menyenak tungir nak. Alhamdulillah, Allah tungir mak. Kakarek ingat ya Allah ya Robi, pantesan Bapak si ado ngagepor. Pantesan Bapak si ado, eta ngagepornya cag cenah. Bosen. Ha
Halo ibu-ibu, assalamualaikum. Jadi pagi ini Mama Jad ada di Mahaji ya, dan ini itu lagi mau besok sih acara rojabannya. Cuman hari ini tuh udah mau persiapan, motong ayam kayak gitu, karena yang masaknya itu nggak banyak tetangga ya, kita aja kayak gitu. Lah Bibi Nur belum kesini? Mana jublok nah? Power nangtung kan iya. Kak Mama atau duit nae lamun ieu loba teuing mecek emak. Heuh teu rek eteun. Rek namahan mamah. Urang. Heuh teu eta. Mereka sih memang dede ini buat terabanan hukum kerjanya. Nah, ini. Buat pecit toma ini kan. Nah, ini. Salah. 5 kilo hiji itu buat teman dede, Mak. Oh, bahasa emak, bahula. Jaya nak marana, marani lain, Mak. Iya, nak, saya ini. Ini lah, ini ada. Nur, Mak. Itu yang kejang. Saya minta obat. Sokarang. Obat nao. Obat. Masa yang. Dedinya tuh nggak ditanggungkan. Si itu aja ada nggak tuh? Kacang udah nembaknya. Kacang naon ngarit. Wah itu mah yang paling rugi nekukan naonah? Pepejit. Jeroan. Jeroan. Tuh. Tak kulit mah tadi itu alung kena tenung. Nah ini mah bagian potongan ayam, motongan daging, dagingnya. Jadi emang daging ke Mama Jadwal bisa disebutkan. Iya dong. Bu Ibu, dan seperti biasa ya, tapi jangan ada kata apa-apa ya, namanya juga di orang tua kita mah suka riwe-riwe gak jelas. Belum apa-apa, belum. Ulu emak candi hadiahan, Pan. Emak jangan diganggu guys, selang menghitung. Tuh. Kayak kerok. Tuh si Babah Jad lihat ibu-ibu lagi ngebakar ate ayam sama cungcurungan. Ini cuman, aduh, bisa ibu-ibu bayangin ya. Jadi ini teh. Mak kenainya tong kaganggu, mal kacau. Oke, hitung deh ya, tanyakan ke hitung deh, ayah si Sirihna. Tuh lagi ngebakar cungcurungan si Babah Jad. Dan ini Nek lagi ngitung ayam. Tuh, ini tadi udah dipotong ya sama Majian nih. Namahan? Oh, namahan. Tuh, Jiad. Nah, ini kepala-kepala dan itu. Dan nanti mau bikin seblak sana. Kita nanti siang mau bikin seblak. Nah, ini ayam. Cateringan. Tuh dan Jiad itu mau ngebakar apa namanya lagi ngebak bolak-balik cungcurungan dan hate karena mau makan pagi. Iya. Oh ini Uu sama Binur lagi mencuci ayamnya. Tuh. Ini dipisahin ya antara tulang taleng mau dibikin sayur sop. Dan itu jeroannya ati ampela, itu daging-dagingnya. Bu Ibu, ini ayamnya sudah selesai dicuci, lanjut dimasukin ke dalam katel yang begitu besar. Ini mau direbus dulu di tungku yang besar ini, tempat gulanya, tempat gula aren. Tuh. Karena ini tuh hasep sekali, ngebul. Tuh. Dan ini apinya belum nyala. Tuh. Yang lagi makan tungir ibu-ibu. Ini orang-orang pada kerja di sana, kita mah riweuh bakar tungir dingin. Terus sama pete makan pagi ya, Bun. Nih sambal. Kayak tadi punya Babah Jad ya. Baru makan.
dan ini kunyit untuk bumbunya. Jadi U dikasih itu ya biar tidak bau. Masya Allah. Langsung diangkat dulu ayamnya. Baru saya baterai nanya ternyata. Terus itu digoreng ya? Itu goreng. Kaldu, huh? Bumbu jeung masako. Gagal ce Edo, ampun Gusti. Pembawaannya banyak ini mah. Wah, jeung rantang, jeung naon. Apa nanyakan tepating kene mana cenah Bibi Nur, mana Bibi Nur? Iya. Batur matu aya oh Bibi Nur yang bikin opak pinter ibu-ibu tuh. Tuh. Biasa, biasa itu bisa mue bikin opak. Sudah mulai sibuk dan itu pejitnya sudah direbus ya, Bu. Nah, ini ininya tulang talengnya mau dimasak sekarang, datang chef di Ponorogo. Mau masak kona ai terus siap mau itu. Tuh udah siap. Pagi ini sudah siap ini Bibin. Ya mau lari kompan. Oke, tetap. Karena kompannya. Heeh. Ada mabur deh. Mau ke Racite hari ini. Lain cita ada itu anak gagal kawung kata ya. Ini yang ketele sama gue yuk. Hanya kalau kada harbi yuk edas. Soalnya itu mereka bisa terus. Ini itu pejit buri. Giliran ayam pagawean kalau nang neng teng hapelin gawe lain. Atau kami kesempatan, kami mankur nukie. Itu UU Tika. Maaf ya kak. Oseng-oseng gitu aja ibu-ibu langsung. Ini mah buat makan pagi. Aya rencana erek nyeblak cenah. Berarti ke lohor. Ini jadi mau goreng ikan bawal. Takutnya enggak ada yang suka daging ayam, daging sapi. Hah? Oh, Utika teh enggak suka daging ayam, daging kambing, daging apapun. Malah ikan bawal. Tuh, jadi Utika goreng ikan bawal. Nanti. Berapa kilo teh tilu eta? Meureun teh kate. Ini sudah sedang we. Tengenang lah teh. Hah? Sedang. Oh, tapi dah aku. Dan ini udah matang. Tadi kan kuat. Coba nyobain. Siap soal nyobaan mah ulah salah ya. Pada sani. Dimakan. Nyawa. Dan ini lanjut ibu-ibu masak cekernya. Tuh. Baik, kasih ya.
Itu mau bikin pindang bumbu-bumbunya. Dan ini orang-orang sudah pada nggak ada, nggak tahu kemana. Utika masih fokus dengan pekerjaannya, yaitu membuat pindang ikan bawal. Nah, itu bawalnya itu di itu ya, dimasukkan ke magicom. Di bawahnya ada daun lengkuas biar nggak gosong. Dan bahan-bahan untuk membuat pindangnya ya, tadi nggak ke video ya, ibu-ibu udah pada tahu. Besok itu kan udah semuanya udah matang ya, Unya. Jadi kita nggak ngerepotin orang lain. Sudah siap ya, U, dimasukin ke magicom. Berapa jam, U? 5 jam. Oke. Okay. Itu lampu tak saya nama hurung tadi mah poek. Oh, panasan. Nah, ibu-ibu, jadi ini lanjut. Udah makan, udah apa. Tadinya mau pada tidur, tapi ingat ada pekerjaan. Nah, ini ayamnya ternyata digoreng sekarang. Lanjutnya sekarang ya. Nah, ini ayamnya yang udah digoreng. Tuh, pokoknya namanya seperti itulah. Tuh, ayamnya digoreng. Dan masaknya pasti besok ya, bun. Oke lah, sekian dulu. Itu, nek, karena jadi lalutik, katanya. Bun, masaknya kapan ini teh? Besok. Jadi sekarang persiapan dimasak gitu. Oke lah ya, ibu. Sekian dulu berarti ya videonya. Dadah lah tuh ibu-ibu. Eh, sok atuh. Dari sekarang, iya. Nah, ibu-ibu, Mama Jan lagi gegeron. Nanti kan ibu-ibu Mama Jan mah bukan yang ngapusi, bukan apa-apa. Nanti ibu-ibu bilang Mama Jan mah ngorocok aja, apa enggak malu gitu ya. Nah, di sini ada bukan pembelaan, dah emang Mama Jan kalau lagi enggak ngamera mah bantu-bantu gitu ya, Bu. Kayak gini lagi gegeronnya di sini habis makan ya, Bu. Habis makan pagi. Habis hadiah ada di channelnya Babah Dian makan-makannya. Iya, nanti lanjutnya. Eh, masak goreng-goreng ayam namanya nasi malam ya. Ya, berarti lanjut nasi malam sekarang mah. Sekian aja dulu ya video pagi ini, ibu-ibu, karena mau lanjut masak itu nanti malam. Nanti malam besok aja. Besok aja. Besok. Jadi sekarang persiapan untuk hari ini ya, Bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.